اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم أصلح. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بالآخرة اللهم إنا نسألك رضاك. Syederalun Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh kembali menggelar hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam. Cambuk dilangsungkan di halaman Masjid Desa Batoh terhadap 4 terpidana judi domino yang semuanya berprofesi sebagai sopir angkutan L300. Mulai dari 1. Para terpidana mendapatkan masing-masing hukuman cambuk 6 kali setelah dipotong masa tahanan sebanyak 2 kali. Mereka sebelumnya tertangkap tangan bermain judi domino di terminal angkutan umum antar kota di Batoh, Banda Aceh. Saat itu petugas ikut mengamankan batu domino serta uang Rp200.000 lebih. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tengku Imam Lumbata nomor 16 Gampong Lam.